Kita orang ni datang dengan penuh pengharapan tau untuk mendapat jawatan kerajaan. Tutup kena halau sebabkan kecuaian pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Kita orang yang kena tanggung kos. Seorang wanita meluahkan rasa tidak puas hati dengan Kementerian Pendidikan Malaysia yang dikatakan cuai dalam menjalankan tugas. Menurut wanita ini, satu surat panggilan temuduga untuk jawatan guru telah diterima olehnya. Mungkin kerana terlalu teruja dengan surat panggilan tersebut, wanita ini akhirnya sanggup menggunakan wang simpanannya untuk menghadiri temuduga biarpun perlu berbelanja ratusan ringgit. Namun sebaik sahaja tiba di pusat temuduga, segalanya berubah menjadi duka apabila beliau berasa ditipu dengan surat tersebut. Okay, cerita dia macam ni. Saya dapat panggilan temuduga daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Malaysia untuk jawatan guru. Dan bila kami sampai ke sana, kami kena halau. Bukan saya seorang, ramai lagi kena halau sebabkan kecuaian pihak KPM sendiri. Dan kita orang dah ikut semua prosedur yang diorang minta. Kita orang buat COVID test, gambar pasport, borang-borang salinan, apa semua kita orang dah buat. Dan dia ni bukan murah. Okay? Saya kira-kira balik dalam RM50 juga dekat situ untuk prepare semua dokumen yang diorang nak. Termasuklah buat name tag ni, name tag cikgu ni. Dan dia bukan murah. Saya buat RM20 ya dekat Manjung. Even gambar pasport ni pun bukan murah. 4 keping berapa belas tah. Dan master saya ni dah ada approval dari agensi kelayakan Malaysia ataupun MQR. Dah keluar slip dia. Kos saya untuk ke sana dalam RM400. Tol, minyak, hotel, makan. Hotel pun saya ambil hotel-hotel bajet je. Alhamdulillah hotel bajet, saya tak ambil hotel yang mahal kan, yang ada swimming pool ke apa. Hotel bajet tu pun bukan murah tau. RM140 satu malam. Tiga orang berkongsi bilik yang kecil dengan suami dan anak saya. Masa sampai-sampai kat Putrajaya tu, diorang suruh tunjuk COVID test. Okay, saya dah tunjuk COVID test. Kemudian bila dah masuk kat sana, nama saya dengan kawan-kawan yang lain pun ada juga dekat bahagian attendance tu. Tup-tup, tahu tak apa jadi? Orang yang jaga attendance tu, aku ingat lagi muka budak perempuan tu. Dia cakap, tanpa rasa bersalah, tak tengok email ke? Kita orang ada send email. Kita orang semua check email, scroll-scroll. Memang tak ada. Korang tak bagi email pun. SMS apa, WhatsApp semua tak ada. Dia orang kata, sebenarnya kita orang tak layak pun untuk datang interview ni. Habis tu kau dah tak layak, kenapa kau dah keluarkan surat tawaran temuduga? Surat jemputan temuduga tu. Nama kita orang ada kat situ. Lepas tu dekat dalam attendance list korang waktu tu kat atas meja, nama aku ada, nama orang lain yang kau halau tu pun ada juga. Yang datang ke Putrajaya untuk attend interview ni, ada yang daripada Johor tau. Johor bukan Johor yang dekat Muar-Muar dekat Johor Baru tu lagi jauh. Aku dari Perak, ada tu dari Melaka. Dan sebabkan kecuaian KPM ni panggil kita orang tanpa check dekat sistem, yang kita orang ni bukannya untuk jawatan guru, kita orang yang kena tanggung kos. Anak saya sampai tak sekolah tau semalam semata-mata untuk teman mama dia interview. So masa interview dia tulis kat situ 7:30 dan kena sedia kat sana 30 minit awal. Aku datang 30 minit awal, pukul 7 aku terpacak dekat Putrajaya. Tutup kena halau sebabkan kecuaian pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Kau rasa berbaloi ke aku datang Putrajaya tapi at the end kena halau atas kecuaian diorang sendiri. Kita orang ni datang dengan penuh pengharapan tau untuk mendapat jawatan kerajaan. Tapi macam ni layanan korang memang...